lagi jalan pagi, kemudian lapar, nyari sarapan. Lupa bawa dompet. Terus gimana ya bayarnya ya? Nah, tapi sekarang nggak perlu khawatir. Kadang-kadang dompet ketinggalan, asal mobile phone nggak boleh ketinggalan. Karena sekarang semua bisa lakukan pembayaran secara non-tunai, bahkan dengan mobile phone. Ini ada cara pembayaran baru yang menarik dengan menggunakan namanya QR Code. Nah, gimana caranya bayar QR Code? Ini, mari kita lihat caranya. Yuk. Pesan makan di sini, kemudian nanti kita bayarnya pakai QR Code. Ini gampang banget, sekarang sudah ada fasilitas membayar dengan menggunakan QR. Nah, contohnya seperti ini, tinggal ditempel. Nah, begini cara bayarnya, supaya bisa pakai ini QR Code, sekarang bayarnya tinggal ditempel saja. Ya, langsung dibayar dengan mudah, tanpa membawa uang tunai. Biasakan membayar dengan non tunai.